pagi dan lagi, pabrikan otomotif asal Amerika Serikat ini kembali lagi memperkenalkan unit kendaraan barunya yang katanya sih lebih wow dibandingkan dengan yang sudah rilis sebelumnya. Nah sobat, mobil ini masuk dalam segmen SUV loh. Eits, tapi jangan salah, bukan SUV sembarangan, melainkan SUV sport yang mana keistimewaannya nggak perlu diragukan lagi. Seperti apa kiranya? Kita cari tahu yuk sobat. Ini dia. Wow, crossover terbaru siap lawan Fortuner. Berasal dari pabrikan asal Amerika Serikat. Baru pada awal tahun ini, pabrikan asal Amerika Serikat itu memperkenalkan Explorer King Range Flagship. Dan kita juga tahu bahwa Explorer Timberline juga sedang dalam pengembangan. Sekarang untuk model tahun 2022, Ford akan menambah lagi 3 varian baru. Bintang utamanya dipastikan Explorer Enthusiast ST baru, yang pada dasarnya merupakan model Explorer ST yang lebih terjangkau. Hadir dengan mesin 3,0 liter turbocharged yang sama di bawah kap, menghasilkan 400 daya kuda atau 298 kW. Namun harganya kini hanya $49.995 atau 730 jutaan. Perbandingan harga. Sebagai pembanding, Explorer ST standar dibanderol mulai $52.830 atau 771 juta rupiah untuk model tahun 2021. Sama seperti SUV performa reguler, Explorer Enthusiast ST juga dilengkapi gearbox otomatis 10 kecepatan dan penggerak semua roda sebagai standar. Ford menjanjikan kecepatan tertinggi 143 mil per jam atau 230 km per jam yang mereka klaim sebagai angka tak tertandingi di segmen ini dengan harga tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah SUV Sporty baru ini memiliki kemampuan derek hingga 5.600 pound atau 2.540 kg. Tambahan lainnya dalam line-up model tahun 2021 ini adalah versi Platinum RWD dan Explorer. Varian yang disajikan. Varian ini menggabungkan peralatan yang kaya dari Explorer Platinum AWD dengan konfigurasi drivetrain yang sedikit lebih terjangkau untuk pasar, di mana penggerak semua roda tidak diperlukan. Sebagai bagian dari perlengkapan standar, Platinum RWD dilengkapi dengan jok kulit khusus, roda kemudi berbalut kulit, dashboard, roll pintu, serta armrest pintu dan konsol depan. Terakhir, Ford juga meluncurkan Platinum Hybrid dengan harga MSRP mulai dari $53.085 atau 775 juta rupiah. Versi ini memiliki sistem hybrid yang familiar, terdiri dari mesin V6 3,3 liter, dikombinasikan dengan motor listrik untuk total output 318 daya kuda atau 237 kW dan torsi 322 pound-feet atau 437 Nm. Ford mengatakan ketiga tambahan baru pada keluarga Explorer ini sudah tersedia untuk dipesan. Pengiriman pelanggan tahap pertama dijadwalkan pada musim panas tahun ini. Masuk segmen SUV. Ford Explorer adalah SUV yang diproduksi oleh produsen Amerika Ford sejak 1990. Sampai dengan tahun 2010, menggunakan body on frame, sedangkan untuk model tahun 2011, Ford Explorer pindah ke unibody yang lebih modern berukuran penuh. Mobil ini ditempatkan di antara Ford Expedition dan mid-size Calf Ford Edge. Meskipun secara lahiriah serupa, Explorer generasi kelima, Ford Edge dan Ford Escape tidak berbagi platform. Explorer generasi kelima berbagi platform dengan Ford Flex dan Lincoln MKT. Ford menjadi salah satu vendor mobil off-road yang terkemuka dan berkualitas. Terbaru, mereka mengeluarkan produk Ford Explorer Timberline yang dianggap menjadi salah satu SUV dahar dan paling handal di kelasnya. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, Anda perlu mengenal spesifikasi dan harga Ford Explorer Timberline 2022 sebagai pertimbangan pemilihan. Spesifikasi.
Tentu, mengetahui spesifikasi dari soft besutan Ford ini menjadi penting agar Anda bisa mengetahui bagaimana detail performa dari mobil off-road ini. Selain itu, Anda juga bisa memastikan jika soft ini hadir dengan detail yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nah, bagaimana spesifikasi detail serta harga dari Ford Explorer Timberline ini? Simak ulasan selengkapnya hanya di video ini ya sobat. Eksterior yang lebih mengesankan. Sebagai salah satu produk terbaru dari Ford, Timberline akan hadir dengan beberapa pembaruan di bagian eksterior. Pembaruan ini tentu saja akan memberikan kesan yang lebih mewah, tajam, dan spesial pada produk Ford yang akan dihadirkan. Di bagian depan, Timberline akan hadir dengan grill yang cenderung lebih tebal dengan aksen silver. Ukuran grill yang digunakan akan memberikan kesan soft yang tangguh. Selain itu, aksen silver yang ditambahkan tentu membuat soft ini terlihat lebih modern. Tidak hanya itu, bagian depan Timberline ini mampu memiliki utama yang lebih terang serta bumper yang lengkap dengan lampu senja. Dengan demikian, soft ini tidak akan memiliki masalah pada urusan pencahayaan. Interior yang menakjubkan. Untuk mengenal spesifikasi dan harga Ford Explorer Timberline 2021, tentu Anda juga harus mengintip bagian interior dari soft ini. Nah, Ford Explorer Timberline memiliki keistimewaan di bagian interior, termasuk salah satunya dengan kapasitas kabin yang cukup besar. Ya, soft ini hadir dengan kapasitas untuk 7 penumpang dewasa. Hal menarik lainnya dari bagian interior Ford Explorer Timberline adalah penggunaan material interior yang berkualitas. Material yang berkualitas ini nantinya akan memberikan kenyamanan ekstra kepada para penumpang di tengah perjalanan. Serta, Ford Explorer Timberline hadir dengan pembaruan di bagian dashboard. Pembaruan ini memberikan display yang lebih modern untuk memanfaatkan beragam fitur yang lengkap, seperti audio, AC, dan fitur lainnya. Mesin yang bertenaga. Sebenarnya, informasi terkait mesin yang digunakan Ford Explorer Timberline masih cenderung misterius. Namun bisa jadi, soft ini akan hadir dengan mesin EcoBoost sebagaimana produk soft Ford lainnya.